Ini panas sebenarnya aku nak makan. Oh mak ay, besarnya. Terkejut aku pandang benda yang besar. Hai. Kan. Oh jangan nak makan sebenarnya, lapar betul kau. Dok, macam apa hari ni? Ha? Oh, hari ni kita akan makan lato. Ya, aku dah lama gila tak makan lato. Tapi sebenarnya aku berada di Sirip. Kita akan makan steamboat, makan sampai kenyang. Nak tahu sedap kita kedai ni? Tengok video dia sampai habis, okey? Hey guys, Assalamualaikum. Syedot di sini. Kasih terima satu klik. Syedot. Hari ni kita berada di Ampang iaitu Sirip. Aku sebenarnya dah makan kat steamboat. Dia tiba craving lagi tau. Makan lagi steamboat, makan lagi steamboat. Jadi kita singgah dekat sini mengenakan dia dekat dengan kedai aku. Kita tak jaga sini, okey, tapi sebenarnya dia ada air online tau. Macam kat depan aku ni ada juga aku air on dia punya oyster, udang, salmon. Yang aku tak sabar nak makan latok. Serta ada juga sotong baby octopus dan juga dia punya kaki sotong korita. Kalau kau nampak kat belakang aku ni, dia punya set makanan yang kau boleh ambil tu pelbagai jenis kau boleh ambil, okey. Semua boleh ambil. Cuma bagi hujung sekali tu ada siakap dan lain-lain tu, itu kena add on. Sama juga macam tadi. Oh ya, serta ada juga ABC kat belakang aku ni serta aiskrim. Dia punya tiram ni kau jangan risau, okey, fresh. Color dia pun lawa lagi ni. Ni Australia saja macam ni ni. Coloring dia. Keras sikit. Bola. Bismillah. Kalau aku tak suka dia letak tak lemon. Dia punya rasa tiram tu lari. Macam botek gigi ya. Bagi aku kalau siapa yang suka makan seafood, jangan letak lemon. Dia memang lemon ni bagi enhancekan rasa dia tu, tapi untuk tiram tak sesuai. Bagi aku lah, dia macam tak best. Kalau aku cicah dengan sos Thai ke apa, itu kan jadi sedap. Sementara menunggu aku yang terlambat lagi, kita makan ni dulu, okey. Bismillah. Sos tiger ni sedap, ya? Sikit. Masa ni latuk ni. Ni pula, aku rasa ni sos thai merah ni. Aku lagi prefer ni. Sekejap. Oh, kita punya tiram sampai ya. Same. Terus sama yang ni, okey? Tak, sampai tadi kita suruh panas kan. Sebab dah lama. Mamma mia. Panas sebenarnya aku nak makan. Nak makan banyak-banyak, mari kita minum air dulu, okey. Air dari fizz tu, belakang ni bertimbung-timbung. Kau pilih nak apa, ada sambal, ada anggur, ada oren, ada juga pandan dan macam-macam lagi, okey. Cuba dulu. Faham. Dia punya base air dia semua ni, dia pakai gula dicampurkan dengan pandan. Macam tu. Kalau aku kurang gemar sikit macam ni. Dia punya tu lari rasa dia. Daripada rasa asal benda, kau faham tak? Tuan dulu ni, sotong. Ini sikit. Fishball. Tak kupang, masal. Dia orang kata kat sini best seller dia adalah BBQ. Ada kambing BBQ, ayam BBQ, daging BBQ. Yang aku tengah tuan ni daging. Depan ni kita tuang kambing. Kambing ni dia buat cube. Dia cube bersama dengan tulang. Ayam dia kita tak sini. Campak je sedikit boleh, kita campak. Letak sini pula, daging black pepper. Oh mak ay, besarnya. Terkejut aku pandang benda yang besar. Hai. Panas. Tapi besar dia daripada tadi. Tadi kita makan anak dia. Dia punya tu oyster lah. Kali kita makan bapak dia pula. Ambil daripada atas. Sebabkan panas, kita pakai penyepit je lah, ya. Isi, kau jangan mana-mana nak keluar. Aku nak makan kau. Makanan mahal, bismillah. Makanan biasa tak nak bismillah. Sorry lah, aku pakai penyepit sebab panas.
Kau penyepit senang sikit kita nak tarik dia. Dan... Oh jangan nak makan sebuah ni, lapar betul kau. Saya rasa kau tom yam dulu. Kau tom yam dia masam-masam manis. Aku rasa owner dia Kelantan ni. Kelantan asal ni? Kelantan ke ataupun Untara yang ke arah-arah Kelantan tu? Dia zazal aku ke arah-arah Thailand tu. Dia punya rasa tu ada kat situ tau. Dan ni dekat sirip ni, dia punya kekuatan ni kat sup dia tau. Sup tom yam dengan sos Thai dia. Ni kaki tentacle ni. Sotong baby octopus. Udang. Salmon ni masak sekejap semua ni. Tak perlu lama. Bisa. Seafood dia memang kena dengan sotong yam. Kalau makan-makan tu, mari kita ambil dulu yang ni, okey? Patutnya appetizer. Kita letak kat dessert-dessert lah, ending. Kalau kau datang sini, ambil dia punya Vietnam spring roll ni. Kau ambil dia punya sos Thai hijau dan juga merah. Tapi dia satu sos, satu sirip. Aku tak sure sos tu mana satu sebab dia macam bertukar tempat. Tapi rasa dia ni memang sedap, dia secukup rasa. Memang sos ala Thai tu, dia masam-masam asin kat situ. Kau kenyal-kenyal makan tadi, makan pula dengan apa, Vietnam spring roll. Kita penutupkan penghabis dengan ABC dan juga aiskrim, okey? Bila aku buat aiskrim memang cincau dengan jagung banyak kan. Kalau buat sendiri memang sedap. Manis cukupnya, jagung banyak, cincau banyak. Asam jagung ni macam menarik. Dia aku ambil 2 scoop. Tamak ni. Tamak sedang luntung. Dia pakai asam apa eh? Sedap tu. Ni asli mangga. Patutlah ada benda ni yang kira ni jagung punya mangga. Puri mangga. Dan ni agak sebelum sampai sini saja. Aku harap korang enjoy aku makan ni kedai steamboat sirip ni. Kalau korang ada idea, kita makan apa yang menarik, steamboat mana yang menarik, sila drop komen kat bawah. InsyaAllah akan datang aku cuba kedai-kedai yang korang suka itu. Dan ni agak. Nak sama makan, okey? Okay, kalau korang nak cuba, aku letak dekat caption kat bawah, okey? Dia punya alamat dia. Benda ni ramai juga, cukup rusa. Dah, sini balik. Beri dia apa sedap? Aku nak tanya dia, dia pakai asam apa?